Jadi apa yang rame di grup-grup ojol Jabodetabek itu benar ya, nih kalau bisa lihat. Karena kan selama ini kan ada yang bilang hoax nih. Ya keadaan Jakarta juga gini nih. Pokoknya dunia perojolan sedang tidak baik-baik saja ya. Kacau, kacau. Kayak gini nih situasi di Jakarta, Jakarta Utara ya. Pokoknya mah rungkat, rungkat habis. Trotoar di Jakarta begini ya nih. Wih, kasihan banget tuh itu. Pejalan kaki nggak dikasih trotoar ya. Nih, PR banget nih. Gimana tata letak kotanya nih? Kacau banget. Tuh. Trotoar nih ceritanya, lihat deh. Wih. Tuh. Di bawah flyover juga beda banget ya. Kalau teman-teman pernah lihat flyover Pasopati, di bawah flyover tuh banyak tumbuhan. Di sini gersang banget tuh. Gitu doang lihat ya. Ih. Kacau, kacau, kacau. Oke, Mang Ojol sekarang jalan-jalan nih di Boulevard Barat Ruko Inkopal, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kayak gini nih teman-teman ya, Jakarta Utara nih.
Oke guys, balik lagi di channel Travel Ojol, dan untuk konten kali ini Mang Ojol mau ngajak teman-teman untuk melakukan perjalanan dari Bandung menuju Jakarta Utara menggunakan jasa Travel Baraya, teman-teman. Dan untuk keberangkatan perjalanan kali ini dimulai dari shelter Surapati 1 yang berada tepat di SPBU Surapati, dimulai dari jam 8.45 dengan estimasi waktu kurang lebih 4 jam. Artinya Mang Ojol akan sampai di Jakarta Utara, tepatnya di shelter Kelapa Gading, tepat pukul 12.45, teman-teman. Untuk harga tiket sendiri terbilang murah, teman-teman, hanya sebesar Rp109.000, dan Mang Ojol menggunakan jasa aplikasi Traveloka dalam pembelian tiket ini. Dan ini adalah pengalaman pertama kalinya Mang Ojol menggunakan jasa travel, setelah sebelumnya Mang Ojol menggunakan jasa angkutan umum seperti bis antar kota, kereta api antar kota, dan ya angkutan-angkutan umum lainnya. Tapi satu angkutan umum yang belum Mang Ojol coba adalah jasa travel, teman-teman. SPBU ini adalah SPBU pertama yang kita jumpai setelah masuk ke Tol Purbalenyi melalui pintu Tol Paster, dan Mang Ojol rasa di sini bis akan melakukan pengisian bahan bakar dan mempersilakan konsumen untuk menggunakan toilet umum dari SPBU ini, teman-teman. Thank you.
shelter Baraya ya. Di Mang Ojo nyampe juga di Jakarta nih, Jakarta Utara ya. Tuh. Ya, untungnya ini enggak lagi terik ya. Aduh, kalau lagi terik repot beneran. Di sini Mang Ojo mau ke Menara Kelapa Gading kalau nggak salah, lupa deh. Karena ini Mang Ojo lagi ngonten pakai handphone jadi belum bisa lihat. Ya. Dari sini Mang Ojo nanti mau pakai Gojek aja deh. Tapi mau coba cari dulu di sini, siapa tahu ada tempat makan ya. Karena ini kan udah jam makan siang. Sekarang jam 12. Estimasi nyampe tuh harusnya 12.45. Ini kecepatan sebenarnya. Padahal barusan tuh udah banyak berhenti juga, terus di rest area juga udah lumayan lama gitu ya. Jadi ini posisinya agak mendung ya, jadi nggak terlalu panas banget nih Jakarta. Saya dari Bandung, Pak. Makanya pertama nih ke sini. Oh, di Bandung saya nge-gojek. Mang Ojo udah nyampe nih guys di Menara 1 Kelapa Gading. Nah, ini Mang Ojo mau kesini nih. Di sini panas banget beneran. Padahal cuacanya kayak mendung gitu ya, tapi panasnya aduh. Mang Ojo baru beres nih untuk keperluan di Jakarta Utara. Ini di Menara 1 Kelapa Gading ya. Mang Ojo sekarang mau ke Bandung lagi, ke shelter Baraya yang ada di Kelapa Gading. Nah, kalau tadi kan Mang Ojo ke sini tuh pakai ojol ya. Taunya deket sebenarnya, cuman karena Mang Ojo belum tahu juga situasinya, jadi ya barusan Mang Ojo putusin buat naik ojol kan. Nah, kalau sekarang nih Mang Ojo mau coba jalan-jalan aja deh. Ya, kita jalan-jalan nih sekitaran sini karena nggak terik juga gitu. Ini di bawah flyover juga, flyover jalan tol. Jadi ya teduh ya rasanya. Meskipun tetap aja sih agak lumayan kalau bahasa Sundanya ngomong ngaheap. Banyak driver juga ya tuh, driver-driver. Aduh, mau nyebrang bingung juga ya. Ini Mang Ojo mau nyebrang tapi bingung, gak ada zebra cross. Aduh. Katanya hati-hati HP-nya ya. Kayaknya di sini banyak jamret mungkin ya. Jadi apa yang rame di grup-grup ojol Jabodetabek itu benar ya. Nih, kalau bisa lihat.
Karena kan selama ini kan ada yang bilang hoax nih. Ya keadaan Jakarta juga gini nih. Pokoknya dunia perojolan sedang tidak baik-baik saja ya. Kacau, kacau. Tadi Mang Jo juga ngobrol sama ya beberapa driver lah. Cuman gak direkam. Ya ya Mang Jo juga mesti nanyain kan orangnya mau direkam atau enggak gitu. Kayak gini nih situasi di Jakarta, Jakarta Utara ya. Sedang tidak baik-baik saja. Pokoknya mah rungkat, rungkat habis. Trotoar di Jakarta begini ya nih. Wih, kasihan banget tuh ya tuh. Pejalan kaki nggak dikasih trotoar ya. Nih, PR banget nih. Gimana tata letak kotanya nih? Kacau banget. Tuh. Jadi di Jakarta tuh kayaknya nggak bisa di jalan kaki nih. Dan Bang Ojo ngeliat kayaknya jarang banget di pejalan kaki ya. Waduh, kacau, kacau. Trotoarnya begini. Wah. Gimana ceritanya ya? Kacau. Trotoar nih ceritanya, lihat deh. Wih. Tuh. Di bawah flyover juga beda banget ya. Kalau teman-teman pernah lihat flyover Pasopati, di bawah flyover tuh banyak tumbuhan. Di sini gersang banget tuh. Itu doang lihat ya. Wih. Kacau, kacau, kacau. Padat banget tuh. Ya. Jumlah kendaraannya waduh parah. Oke, Mang Ojo sekarang jalan-jalan nih di Boulevard Barat Ruko Inkopal, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kayak gini nih, teman-teman. Ya. Jakarta Utara nih. Dari tadi gini terus nih. Ini karena polusi atau gimana ya? Jadi dari tadi tuh terik, tapi nggak ada cara-caranya sama sekali itu tuh. Ini dari siang, teman-teman. Ini ke atas tuh flyover, ya. Ini masuk jalan tol. Mang Jo bingung juga nih. Soalnya baru bisa pulang jam 17.45 atau jam 6 kurang 15 ya. Sekarang jam berapa? 16.16. Artinya 1,5 jam nih. Gak tahu ngapain. Kacau, kacau. Ih. Kali ini Mang Ojo mainnya pakai travel ya, nggak pakai motor nih. Next time Mang Ojo kayaknya bakal naik motor ke sini nih. Di Jakarta Utara nih guys. Perdana nih. Perdana menginjakan Jakarta Utara. Dulu pernah Cikarang, terus Karawaci juga, Tangerang. Ya. Ini Mang Ojo udah deket nih sama shelter ya, Kelapa Gading. Pengen cari kopi-kopi dulu, tapi lebih enak ke Alfamart kayaknya ya. Pengen cari Alfa nanti yang terdekat, kalau enggak Indomaret ya. Minimarket itu udah paling pol. Ih, capek juga jalan kaki, udah lama nggak jalan kaki. Ada Batagor Siomay Bandung guys. Ya. Masa Mang Ojo beli Batagor Bandung di Jakarta jauh-jauh ngapain kan? Oke. Nah, di sini nih, ini patokannya. Ini di sini ada Komplek TNI Angkatan Laut Kelapa Gading. Nah, shelternya masuk sini nih.
Ini masuknya ruko apa ya? Ya, pokoknya Kelapa Gading lah ya, Jakarta Utara. Oke, dari sini mau kayaknya mau cari dulu Alfamart atau Indomart deh. Ini mall yang ada di samping shelter ya. Tadi mau jual penasaran ke situ juga. Tapi ya gitu. Sepi banget, aduh. Mau jual kaget nih. Kondisi Jakarta. Banyak bangunan-bangunan kayak gini nih. Kayak yang gimana ya? Ini mall tapi sepi banget beneran. Mang Ojo aja di Bandung nemuin mall-mall yang sepi. Kayak apa ya? Sekarang yang lagi turun drastis tuh Istana Plaza. Tapi separah-parahnya kayak BTM ya, Bandung Trade Mall Cicadas. Ini sepi banget ini beneran. Atau Lucky Square yang di Cicadas tuh Antapani. Itu kan udah mulai sepi. Ini sepi banget, teman-teman. Ini banget. Mang Ojo tadi masuk cuman mau rekam lagi banyak OB ya, gak enak. Bener-bener sepi gitu. Jadi udah gak ada stand-stand sama sekali, gak ada yang buka usaha ataupun apapun gitu. Wih, mengerikan banget. Apakah ini efek resesi atau memang sudah lama ya? Ini gedung lift ya, tuh Golden Lift. Oke, mau jauh ke Baraya dulu. Pastiin dulu tiketnya ya. Oke, ini udah waktunya berangkat ya. Sekarang jam 17.40. Dari Jakarta Utara, Kelapa Gading menuju Kota Bandung. Udah gelap ya. What?